Oke, terima kasih kepada Cik Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini dapat kita bersama-sama dalam segmen My Book Time yang dianjurkan oleh Kelab Momen Buku Malaysia dengan kerjasama Aspirasi Fatimah. Jadi kepada sahabat-sahabat viewers kita, sama ada dari page Momen Buku ataupun daripada page Aspirasi Aspirasi Fatimah, ataupun daripada FB, Cik Akilah Masri, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada malam ini untuk mengikuti kupasan atau perkongsian tentang buku Pendiam. Jadi sebelum tu, kepada sahabat-sahabat viewers kita, bolehlah like dan pakat-pakat share. Semoga ramai lagi yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Dan kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton juga, bolehlah pakat-pakat komen, jelas atau tak suara saya, gambar jelas ke tak, ataupun boleh nyatakan kalian dari mana, dengar dari Kelantan ke, Selangor ke, ataupun dari kawasan mana, boleh nyatakan di ruangan komen di bawah. Okey. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya, nama saya Aimin Sofia binti Mohtar selaku moderator pada malam ini, dan saya merupakan AJK Aspirasi Fatimah. Dan buat sahabat-sahabat yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang Aspirasi Fatimah, bolehlah ke page Aspirasi Fatimah dan bolehlah pakat-pakat like. Okay. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa ataupun klater kata beleber panjang malam ni, saya memperkenalkan ahli panel kita pada malam ni. Beliau merupakan penulis buku Pendiam kita pada malam ni. Kita sangat bertuah sebabnya yang kupas buku malam ni bukan hanya yang baca buku, tapi dia yang tulis buku tu. Okey. Jadi nama penuh Cik Akilah ialah Akilah Izzati binti Muhammad Asri, berasal dari Selangor dan merupakan lepasan graduan dari UiTM Kelantan dalam jurusan Sains Komputer, dan sekarang beliau merupakan penulis dan juga pengasas Introvert Asia Community. Pengasas introvert ni, ni paling menarik. Jadi siapa nak tahu pasal introvert ni lebih, bolehlah ke page. Ada page tau, jangan lupa untuk search page Introvert Asia Community dan boleh tengok apa yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat golongan introvert kita. Sangat menarik, saya dah tengok. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, soalan pertama saya untuk Cik Akilah. Seperti yang kita dah tahulah, yang tulis buku ni adalah Cik Akilah dengan kerjasama ataupun kolaborasi bersama dengan saudara Aiman. Jadi mungkin Cik Akilah boleh ceritakan sedikit berkaitan buku Pendiam ni dan kenapa dinamakan Pendiam? Kenapa tak dinamakan sunyi, sepi, sendu? Kenapa? Silakan Cik Akilah. Mic ke? Dengar tak? Dengar ke? Suara-suara tak keluar suara. Akila mute tu. Off dulu kamera laptop. Cuba. Sekarang dengar tak? Dengar. Sekali lagi minta maaf atas kesilapan teknikal. Okay. Tak dengar. itulah kenyataan yang sebenar. Memang dia pendiam juga sebenarnya. Okay. Terima kasih sekali lagi buat moderator Aini Sofia dan penganjur sebab menjemput saya untuk sesi malam ni. Berbalik kepada soalan Aini tadi. Kenapa pendiam tak sunyi dan sebagainya? Dia sebenarnya bermula daripada page juga.
kalau saya boleh throwback zaman tahun 2015, waktu tu saya baru hantar surat berhenti pengajian. Kemudian saya berminat untuk tahu lanjut tentang psikologi, tapi saya tak meneruskan pembelajaran dalam bidang tu. Saya cuma interest dalam sudut kita nak tahu. Jadi waktu 2015 tu saya banyak buat bacaan terutama bahagian personality psychology. Jadi di situlah saya baru tahu kejuruteraan perkataan introvert, introvert, extrovert dengan ambivert ni lah. Kemudian saya pun kongsi ataupun compile lah saya punya notes tu dekat saya punya personal. Lepas tu dah dah compilekan dekat kita punya nota personal Facebook. Apa kata buat page? So buatlah page, dan page tu dinamakan pendiam. Sebenarnya nama pendiam tu sebenarnya dia adalah combination pen dengan diam. Jadi sebab tu dinamakan bila dia digabungkan jadi pendiam. Bila pen tu tak sinonim dengan orang introvert sebab kebanyakan, tak semua tapi kebanyakan orang introvert dia lebih suka menulis berbanding dia bercakap. Kemudian diam tu sinonim dengan pen lah, dan dia tak bercakap, tak verbally suarakan apa yang dia nak cakap, dan dia prefer untuk menulis. Kemudian ya dah buat banyak pembacaan semua, dari situlah rasa nak tulis buku. Sebab bila cari buku bahan bacaan bahasa Melayu tentang introvert ni tak ada. Masa tu memang tak adalah. Yang ada buku tu waktu tu buku quiet, tebal, sangat tebal lah buku tu, boleh cari. Dari situlah 2016 saya pun startlah berkenalan dengan orang-orang industri penerbitan buku. Dari situ jugalah lahirnya, daripada 2015, 2016 sampailah tahun lepas terbit buku pendiam. Macam itulah kelahiran buku tu. Okay. Sangat ringkas dan padat lah, sesuai dengan golongan introvert. Jadi moderator rasa macam perlu banyak soalan diajukan pada mana ni, sebab ni kalau introvert ni dia jawab tipi-tipi lah macam tu dia. Tengok, tengok dah apa jawab dah, terkejut, moderator terkejut ni. Jadi kepada sahabat-sahabat yang menonton pada malam ni, bolehlah mengajukan soalan, nak tanya soalan berkaitan apa semua, banyak banyak banyakkan tanya soalan, sebabnya kita dah nampak gaya Cik Akila ni dia punya dia punya jawapan tu tipi-tipi lah macam tu. Okey, baiklah, seterusnya jadi kita tahulah buku ni sebenarnya dia nak membawa message untuk empowering introvert tu sendiri. Jadi mungkin kita nak tahulah macam mana golongan introvert ni nak berdepan dengan dunia yang kita tahu kan. Sebenarnya tidaklah terlalu introvert dunia kita ni. Hoha-hoha, kata-kata hoha-hoha, gegegegok deh. Ha. Jadi macam mana golongan introvert ni dia nak maju ke depan dan dia nak masuk dengan orang sekeliling dia supaya tidaklah dipandang dipandang safety ataupun dipandang negatif oleh kalangan masyarakat. Ha. Macam mana? Macam mana? Soalan macam mana tu agak macam tricky dan macam memang soalan ni memaksa saya untuk jawab lebih panjang. Okay, tak apa, saya cuba. Sejujurnya sebenarnya sebelum saya mula live ni, saya pun dah pun draft sebab saya macam kita prefer untuk tulis. Sekali lagi-lagi soalan tu dah diberi awal. Lainlah kalau soalan tu diberi kemudian mungkin dia lambat juga nak sikit jawab. Tapi kalau ikut saya boleh share, ada beberapa point lah saya cuba nak point out kan. Yang pertama, nak tak nak kalau dia tentang diri kita, kita yang kena tahu diri kita tu macam mana. Sebab orang lain, tak kisahlah keluarga, sahabat kita, guru kita ataupun sesiapa sahaja, mungkin nampak macam kenal kita, tapi diorang hanya melihat dari segi luaran. Yang tahu tentang diri kita, yang menghidup dalam kehidupan diri kita adalah diri kita sendiri. Sebab kita yang memakai kasut kita, bukan orang lain. Jadi nak tak nak, kita kena tahulah diri kita tu macam mana. Kita ni jenis yang senyap ke, jenis yang suka, memang suka bercakap ke, suka dalam berada dalam spotlight ke atau sebagainya. Jadi bila kita tahu apa apa yang kita ada, apa yang kita tak ada, kita terimalah diri kita seadanya. Lepas kita terima, baru kita tahu okay, apa yang kita tak ada dan apa yang kita perlu asah kita punya kemahiran. Dan apa yang kita ada tu macam mana kita boleh upskillkan lagi kita punya kemahiran. Dia macam bermula dalam konsep, kalau saya suka bagi so-called step by step lah. Mula kita tahu kita jenis macam mana, lepas tu kita terima diri kita macam mana,
Kemudian kita asah kemahiran apa yang kita nak. Sebab kebanyakan orang cakap apabila pembaca lah datang kepada saya dan cakap, oh saya introvert dan saya tak reti nak bercakap. Saya introvert tapi saya tak reti nak buat kerja ABC. Jadi bagi saya dia sebenarnya bukanlah tentang introvert ataupun extrovert yang menghalang kita untuk mencapai apa kita nak. Tapi sebab kita belum masih, kita belum mengenali diri kita. Sebab bila sebut pasal personality ni, dia adalah personality. Dia bukan satu sekatan untuk kita mencapai apa yang kita mahu. Jadi sebab tu yang poin pertama masa letak, kita kena kenal diri kita tu macam mana. Poin yang kedua, sebab memang kita lahir tak sempurna, itu kenyataan yang kita patut, kita semua terima lah. Sebab kadang-kadang even saya sendiri pun kadang-kadang ada fasa yang dia cakap, yang saya cakap macam terdetik lah dalam hati. Macam mana kalau nampak dia tu macam hebat sangat. Kalau contoh dalam exam selalu skor, bila masuk you pun selalu dapat apa pointer yang tinggi, bila berjaya dia selalu dapat naik pangkat dan seterusnya. Tapi yang kita kena tahu dan apa yang kita tak nampak adalah sebenarnya banyak usaha yang seseorang tu buat untuk dia mencapai sesuatu. Sama juga dengan diri kita, kita setiap apa yang kita lakukan tu dia macam kita ada usaha ke arah tu. Jadi kalau kita rasa kita nak jadi macam ABC ataupun ikut idola kita ataupun ikut ini adalah orang kita nak, ini adalah ciri-ciri yang kita nak jadi macam ni. Jadi kita lah yang kena asah kemahiran kita nak tu. Kalau kita contoh bukan saya, contoh saya nak jadi seorang speaker, public speaker. Kalau sebenarnya saya betul-betul nak, saya lah yang kena asah latihan macam mana untuk menjadi public speaker yang berkesan, yang memberi kesan kepada pendengar contohnya. Jadi sebab benda-benda, kebanyakan benda yang ada, yang kita ada di sekeliling kita adalah skill-skill yang kita boleh belajar. Dia bukan macam lahir-lahir terus ada benda tu, tak. Bakat tu je betul. Bakat tu memang itu adalah anugerah yang bagi orang-orang yang terpilih kan. Tapi jangan disebabkan kita tak ada bakat tu, kita tak boleh nak belajar. Sebab kalau orang tu ada bakat tapi dia tak manfaatkan, itu adalah satu kerugian bagi dia juga. Jadi lebih baiklah kalau ada bakat. Dan saya percaya setiap seorang pun kita ada bakat tersendiri. Yang kita rasa tak ada tu sebab kita belum cari, ataupun kita belum jumpa, ataupun kita tak kisah pun sebenarnya. Ataupun kita macam kita nampak, oh bestlah jadi seorang pelukis, kita pun nak. Padahal itu bukan diri kita. Berbalik kepada poin yang satu jugalah tadi. Yang poin ketiga, lagi kita dah kenal diri kita macam mana, mudahlah untuk kita terima diri kita. Maksudnya, kita dah tak rasa, bukan tak rasa, orang tak akan cakap tentang diri kita, kenapa Akilah ni tak baik cakap eh? Itu biasa. Kenapa Akilah ni, mak suara saya di mute. Kenapa? Aku dengar je, dengar. Ya. Dengar je. Oh, okay. Okay, mic lain kot. Okay. Apa tadi saya cakap? Tentang apa orang lain cakap tentang diri kita kan. Bila kita dah kenal diri kita, kita tak mudah lagi terganggu dengan apa yang orang cakap tentang diri kita. Maksudnya kata, oh Akilah kenapa pendiam sangat eh? Kalau dulu ya, memang saya terganggu. Habis tu kenapa aku jadi apa? Seorang pembising ke? Seorang yang wah-wah juga ke? Tapi tak, bila dah lama, oh aku memang jenis introvert rupanya, memang jenis yang lebih prefer untuk senyap dan perhati dulu, dan kalau perlu untuk bercakap, macam malam ni kena lah bercakap kan. Lepas tu barulah kita cakap. Dan mengenai orang nak kata tentang kita tu, biarkan diorang lah, sebab diorang tetap, mulut orang ni kita tak boleh nak tutup. Dan bagi diorang, diorang ada masa untuk mencari apa yang kita tak ada dan apa yang kita ada. Itu terserah kepada mereka, sebab diorang ni ada banyak masa untuk menilai tentang kehidupan kita. Yang kita perlu sendiri sibuk adalah bukan mencari balik kesilapan diorang, tapi kita sibuk balik mencari apa yang kita tak ada dan apa yang kita boleh perbaiki dan apa yang kita boleh koreksi dalam diri kita. Itu yang patut kita buat, bukan dia cari salah kita pun cari salah dia balik. Buat apa kan? Jadi jangan buang masa untuk melayan benda-benda macam tu. Dan yang keempat, which is tak adalah poin sebenarnya, saya lebih suka kalau dalam buku pendiam ni, dalam buku surat 60, saya dah catat siap. Dalam buku ni saya dah siap kongsikan, kami lapkan saya sepenuhnya. Saya dan Aiman ada siap seterusnya senarai 10, senarai introvert patut sedar dia ada. Sebab dia ada tajuk ni adalah kuasa seorang introvert. Tolong baca bagi sesiapa individu introvert dan ditujukan jugalah untuk orang extrovert sebenarnya.
bab introvert extrovert tu mungkin nanti saya akan sentuh sikit kejap lagi kot. Okay, itu saja. Okay, terima kasih pada Cik Akila. Jadi sebenarnya tak kisah kita ni introvert ke extrovert ke, tapi sebenarnya kita kena cari kelebihan diri kita sendiri kan. Jadi lagi mana kita ni tak tahu kelebihan diri kita dan kita tak merhargai diri kita, sama ada kita introvert atau extrovert, kita tetap samalah. Jadi kita pun rasa diri kita asyik negatif ataupun disisihkan. Okay, jadi seterusnya, untuk soalan seterusnya, berbalik pada buku ni jugalah. Saya ada terbelik-belik buku ni dan saya ada tengok muka surat 95, ambivert. Spesies apa sebenarnya itu ambivert? Kalau sebelum ni kita dengar introvert, extrovert, tiba-tiba ada ambivert. Macam haiwan pula. Carnivore, omnivore macam tu. Jadi manusia ni sebenarnya ada personality dia. Jadi mungkin Cik Akilah boleh jelaskan apa tu ambivert sebenarnya. Okay, sebelum kita masuk ambivert, mungkin saya boleh share secara ringkas maksud introvert dengan extrovert dulu. Dia konsep extroversion, kalau nak istilah psikologinya, dia adalah kategori big five ocean. Benda-benda tu bila saya sebut istilah-istilah tu, kalian boleh rujuk balik buku pendiam, sebab dalam buku pendiam tu ada penjelasan yang lebih, huraian yang lebih sedap lah untuk dibaca berbanding saya sendiri jelaskan. Memandangkan dia adalah sifat extroversion, maksudnya sebenarnya dalam diri kita, setiap individu ada introvert dan extrovert dia. Sebenarnya itu yang poin yang pertama. Dan setiap diri kita ada tahap introversion dan tahap extroversion kita. Tapi mungkin macam dalam sudut saya, tahap introversion saya tu dia macam lagi besar daripada daripada dia punya sifat extroversion. Tapi tak dinafikan juga bila kita ada, bila kita tiba dalam sesuatu situasi, perkara tu kita boleh fleksibel. Tapi yang berubah bukan diri kita, bukan personality kita, tapi adaptability kita dalam kita nak adapt dalam situasi tersebut. Maksudnya dia macam seolah-olah akar lah. Akar kita tetap introvert, tapi macam mana kita nak tumbuh tu bergantung kepada situasi situasi sekeliling kita, cara kita dibesarkan dan sebagainya. Tapi akar kita tetap sama, dia tak berubah. Sebab bila bab-bab introvert dengan extrovert ni, dia tak boleh sewenang-wenangnya bertukar. Bab tu ada dalam topik lain juga, tapi berbalik kepada introvert dengan extrovert tadi. Okay, introvert adalah sejenis personality. Dia personality maksudnya dia punya, kita punya social pleasure. Di mana maksudnya dalam bahasa lebih mudah macam kita sebenarnya lebih selesa jumpa orang ke lebih selesa duduk bersendirian. Itu bahasa yang mudah lah. Macam introvert dia sebenarnya lebih suka untuk bersendirian. Itu cara dia dapat balik dia punya energy. Kalau orang extrovert dia sangat suka untuk jumpa orang. Maksudnya bila jumpa orang tu dia lagi membuatkan dia rasa happy, dia rasa gembira dan sebagainya. Tapi orang introvert bila dah ramai-ramai dia macam mula rasa, ya Allah penatnya serabutnya aku nak balik sekarang. Macam tu lah contohnya kalau dia pergi mana-mana event yang besar macam kenapa banyak sangat ni dah lah dengan dengan apa nama suara-suara yang crowdednya, surrounding crowded, audio yang kuat dan sebagainya sangat cepat meletihkan bagi seorang introvert. Sebab dari sudut saintifik ni pun ada juga reasonnya kenapa dia bertindak balas terhadap stimulasi tu. Jadi itu adalah beza antara extrovert dengan orang introvert. Tapi bagi golongan ambivert, dia okey dua-dua. Betul lah kata Ainin tadi, dia macam istilah haiwan ataupun secara spesifiknya contohlah kita boleh ambil katak. Dia dua-dua boleh. Dia hidup dua alam. Boleh introvert pun okey, dia extrovert pun okey. Maksudnya dia boleh untuk duduk bersendirian dan mendapatkan tenaga, dan dia boleh juga bersosial dengan orang ramai dan mendapatkan tenaga. Dia okey dua-dua. Itu macam kelebihan orang yang berada di di tengah-tengah lah, ambivert kita panggil. Okay, jadi ambivert ni dia macam katak lah senang cerita. Masuk dua alam. Dia boleh hidup dua alam kan. Okay. Jadi kalau pada penonton semua nak tahu diri dia tu introvert ke, extrovert ke, ambivert ke, boleh buat ujian personality. Saya rasa dekat internet pun banyak kalau kita nak buat kan ujian personality. Dan sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang bersama kita pada malam ni, kalau nak ajukan soalan dipersilakan.
boleh ajukan soalan banyak-banyak sebabnya sangat mengalu-alukan lah kalau nak tahu lebih pasal introvert ataupun berkaitan dengan Cik Akila tu sendiri, saya rasa boleh ajukan soalan. Dan soalan saya seterusnya, mungkin kalau pendapat pribadi saya sendirilah, golongan introvert ni dia susah nak masuk. Kadang-kadang golongan extrovert macam saya ni rasa macam introvert ni sangat sombong. Tu selalulah kan. Tapi bila baca buku ni kita fahamlah introvert tu macam mana. Jadi mungkin Cik Akila boleh terangkan sikit macam mana golongan extrovert ke golongan masyarakat ni ke dia nak ambil hati geng-geng pendiam ni. Ha. Mungkin boleh kongsikan sikit. Tergelak juga bila saya baca soalan ini ni. Tapi the first point yang saya boleh share adalah kesabaran. Memang saya sendiri akui saya sebagai seorang introvert nak mendekati introvert lain pun dia macam macam ni orang rasa bila nak handle seorang introvert ni sangat memerlukan kesabaran yang agak tinggi lah. Dan yang kedua, ya memang saya sendiri selalu dicap sombong sejak daripada kecil. Sebab salah satu dicap sombong tu sebab kita tak bercakap, kemudian kita tak begitu responsif ataupun tak cepat bagi respon, kita lambat bagi respon. Dia punya ketomahan ni macam sombong tu macam lekat tau, even sampai sekarang masih lekat. Tapi dah kurang sikit lah sebab kita one thing bila kita tahu yang orang salah satu lain, salah satu sebab lain orang cok kita sombong sebab kita tak memberi reaksi yang sepatutnya. Dan saya pun baru belajar juga, macam saya cakap tadi, banyak benda yang kita boleh belajar. Salah satu benda yang saya sendiri belajar adalah bila kita cakap tentang memberi reaksi, dia tak semestinya kita perlu memberi reaksi secara verbal, maksudnya secara perkataan, tapi dia boleh memberi reaksi melalui riak wajah kita. Contohnya macam orang tu tengah bercakap dan kita mengangguk, mendengar, senyum dan sebagainya. Itu adalah salah satu reaksi atau respon awal yang kita boleh beri kepada orang yang berhadapan dengan kita. Itu cara yang paling mudah. Itu skill-skill yang introvert boleh belajar dan manfaatkan lah supaya tidak lagi dicok sombong. Tak dinafikan. Yang seterusnya adalah memang introvert ni ambil masa sikit bila tiba bab nak membina kepercayaan kepada orang yang dia sedang berhubung. Dia memang, dia macam mana nak cakap, bila cakap tentang introvert ni kan, bila nak mendekati dia, dia macam kita perlu satu kesabaran, kedua memang perlukan trust lah. Saya sendiri macam macam tak adalah jahat, macam dahsyat lah dia punya tahap introversion ni. Maksudnya sebab dia memang test time lah untuk bina kepercayaan kepada orang. Tak kisahlah sesiapa, contohlah antara guru dengan murid, antara kita nak berkenalan dengan sesama, networking dengan circle, business kita dan sebagainya kan. Dia memang saya sendiri lah, jujurnya saya sendiri nak beri kepercayaan ataupun nak dapatkan kepercayaan orang lain untuk macam contohlah untuk berkolaborasi dan sebagainya. Dia agak memerlukan masa, dia macam introvert ni lebih selesa kalau dia boleh diberi masa. Okey, salah yang poin ketiga adalah beri masa yang secukup dan sewajarnya lah. Supaya dalam tempoh memberi masa tu sebenarnya introvert tu sedang cuba untuk proses dan melihat, memahati, belajar dan mengambil analisis dan sebagainya lah. Dia macam dia processing lah. Sebab tu dia takes time, perlukan space tersendiri untuk dia proses ataupun memberi respon sebagainya. Jadi bila nak mendekati tu, jangan macam kalau dua key point dia adalah beri masa dan beri ruang. Jadi kan masa beri ruang lah, macam tu lah. Dia memang sebab point awal dia adalah berikan kesabaran macam sorry macam nak tergelak sebab saya pun kadang-kadang orang yang komen dekat Facebook, dekat kita ada orang pernah komen lah, orang extrovert pernah komen dekat saya punya IG juga. Dia sampai luahkan, saya geram betul dengan orang introvert ni sebab kalau nak minta respon susah gila lah nak suruh dia respon. Itu tak dapat diaplikan. Cuma bagi seorang introvert sendiri sebaik-baiknya melatih juga skill untuk memberi reaksi dengan lebih pantas ataupun membuat keputusan dengan lebih pantas. Tapi back to nature seorang introvert lah, ada sebab kenapa dijadikan begitu. Salah satu sebab bila kita berfikir sebelum kita bertindak itu adalah lebih baik. Sebab kadang-kadang bila kita terus bertindak melulu tanpa sebab berfikir,
dari situlah akan lahir lagi teruk kesilapan ataupun risiko-risiko yang tak sempat kita fikirkan. Jadi itu salah satu introvert nature yang introvert sendiri perlu sedar. Salah satu reason kenapa seorang introvert ambil masa untuk berfikir, memberi respon dan membuat keputusan adalah dia sedang mempertimbangkan banyak hal dan banyak sudut. Sebab tu dia ambil masa yang lebih. Jadi tolonglah faham introvert dan seorang introvert sendiri jangan biarkan benda-benda tu macam distract diri kita daripada orang lain ataupun menghalang orang lain untuk bekerjasama ataupun kenal kita dengan lebih dekat lah. It's scary tapi ya, jangan tolak orang macam tu lah. Belajar-belajar skill. Takut. Kalau saya boleh bagi contoh lain, macam introvert ni banyak lapisan lapisan buih. Lapisan buih ni maksudnya bila kita kita sebagai orang yang nak mendekati introvert, bila kita dah lepas buih pertama, tak semestinya kita akan lepas buih yang kedua, apatah lagi buih yang ketiga dan keempat dan sebagainya. Contoh buih yang pertama adalah okay, mula-mula nampak okay, dah start mesra ataupun dah start boleh bercakap, sembang dan sebagainya. Tapi itu tak menandakan dia telah memberi kepercayaan ataupun kita telah mendapat kepercayaan dia belum lagi sepenuhnya. Dia cuma baru membuka lapisan buih yang pertama. Lepas tu kalau nak contoh untuk kenal dengan lebih rapat atau membolehkan contohlah seorang anak murid kan, kita nak dekat dengan anak murid tu. Macam mula-mula nampak dia macam kita nak mendekati dia, tapi nama sama dia macam dia masih memencilkan diri ataupun bila cikgu tanya kamu okey tak ni, nak dah makan ke belum, dia tak angguk giling macam tu je. Ataupun mungkin masa first approach student tu dia macam tak bagi reaksi langsung. Bila dah lama-lama cikgu tu tegur dia, sapa dia pun okey sikit-sikit bagi reaksi. Doktor kata dia perlukan masa dan kesabaran. Bila dah lama-lama barulah kita akan nampak seorang introvert tu dia dah mula bersedia dan dapat kepercayaan orang, barulah dia open up sikit-sikit. Oh hari ni dah bagi dia dah mula bagi reaksi, dah mula bercerita dengan lebih banyak, berkongsi idea dia dan sebagainya. Sebab bila diam introvert ni, kepala dia tak diam. Dia mula dia diam tapi kepala dia tak boleh nak diam. Itu adalah salah satu ciri-ciri kemungkinan yang dia bagi seorang introvert juga. Jadi bab-bab ni pun apa yang do and don'ts kepada orang introvert, apa yang kita patut buat pada seorang introvert dan apa yang kita tak patut buat bagi seorang introvert ada dalam buku pendiam juga, muka surat 152. Boleh cari dalam buku tu, memang dah siap 5 tips apa yang patut buat dan 5 tip tolong jangan buat bila nak berkati introvert tu. Okay, jadi semua macam perlu terbuka lah untuk terima golongan introvert. Sedangkan golongan introvert dengan introvert pun dia perlukan kesabaran tinggi. Apatah lagi golongan extrovert untuk masuk dengan golongan introvert. Sebab kita tahu kan extrovert ni kadang-kadang dia laju. Kalau introvert ni dia laju. Okay. Okay. Sambil-sambil tu sahabat-sahabat kita yang bersama kita pada hari ni bolehlah mengajukan soalan. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan. Okay. Sama-sama itu juga saya agak tertarik sebenarnya tentang penubuhan introvert Asia community itu sebenarnya. Mungkin Cik Akilah boleh ceritakan sikit berkenaan dengan introvert Asia dan kenapa tertubuhnya benda tu. Maksudnya sampai tahap Asia, bukan Malaysia tapi Asia. Mungkin boleh jelaskan. Okay. Okay, pertamanya saya sentuh mengenai Asia dulu. Yang Asia tu sebab saya tak nak guna nama Malaysia. Sebab Malaysia dah ada orang guna, introvert Malaysia tu dah ada orang guna. Dan saya punya target adalah saya tak nak sekadar macam tak nak sekadar bukan mengumpulkan. Dia macam tak nak terhad sekadar Malaysia saja. Saya nak dia punya introvert punya benda-benda ni semua dia melebihi. Maksudnya asalkan orang tu, saya punya konsep adalah asalkan orang tu boleh belajar, boleh faham bahasa Melayu, itulah target kita. Macam tu untuk introvert Asia. Maksudnya termasuklah Brunei, Indonesia, Singapura dan apa ni, tempat Asia yang lain belum lagi lah, tapi setakat ni itu dulu Brunei, Singapura dan Indonesia. Sebab tu kami namakan belakang di Asia, introvert Asia. Dan macam mana boleh tertubuh? Dia sebenarnya berpangkal daripada page asal itu since 2015 semua. Lepas tu tahun lepas saya buat rebranding iaitu nama Introvert Asia.
Dan bila dah buat rebranding tu memang dah buat group lah. Cuma masa tu saya belum open kepada public. Cuma lepas saya tawarkan kepada saya punya kenalan di Facebook atau sesiapa sajalah saya saya buat open call. Siapa yang berminat untuk macam sama-sama brainstorm untuk buat untuk bangunkan Introvert Asia, boleh contact dan kita akan bekerjasama lah. Dan alhamdulillah bulan lepas tahun lepas ada beberapa individu yang sudi nak collaborate brainstorm sama-sama. Dan alhamdulillah bulan 12 tu kami dah buat community Introvert Asia. Jadi sebenarnya memang kami ada community tersendirilah. Cuma community tu kami dah tak buat intake yang baru. Kami nak kekalkan, nak polish, nak grooming apa ni 20 orang yang ada dalam tu dulu. Mungkin tengoklah tengah tahun ke baru kita buat intake yang baru untuk grooming introvert yang seterusnya. Ya, okay. Mungkin soalan sikit lagi berkaitan dengan Introvert Asia. Maksudnya di page tu ada perbincangan fokus kepada introvert ataupun terbuka isu-isu. Kalau di page kalau di page kita sebenarnya lebih menumpu kepada konten-konten yang kita boleh rely, yang kita boleh jadikan sebagai rujukan yang betul untuk dijadikan rujukan kepada orang introvert dan orang extrovert tersendiri. Sebab kalau ikut yang daripada tahun ni lah kami mula jemput beberapa individu yang paling tidak, paling minimum pun syarat dia kalau nak bercakap, kalau jadi tetamu jemputan, kena ada degree at least belajar dalam bidang psikologi. Jadi konten-konten yang diorang sampaikan di page tu adalah konten-konten yang kita memang boleh boleh percaya dan boleh pegang. Dia bukan sebab okay, kalau macam tu saya nak share sedikit. Salah satu sebab saya kurang suka dengan group ataupun page yang berkenaan dengan introvert, tak kisahlah introvert di Malaysia ataupun luar Malaysia. Kebanyakannya ada lebih kepada luahan individu, bukan lagi luahan introvert. Luahan introvert tu mungkin ada sikit, tapi dia macam dah menjadi luahan individu. Jadi untuk mengelakkan benda-benda tu, sebab tu kami nak jadikan konten daripada Introvert Asia tu adalah konten yang betul-betul ini adalah tentang personality, bukan mix up dengan apa mental health ke dengan sifat-sifat benda-benda yang berkaitan dengan yang jadi grey line kepada personality punya topik. Macam itulah. Okay. Okay. Jadi kepada okay, menarik menarik sebenarnya berkaitan dengan introvert. Okay. Okay. Soalan daripada Nur Eliani Muhammad tentang Introvert Asia, apakah matlamat utama penubuhannya? Adakah untuk educate masyarakat tentang introvert atau empower introvert? Okay, macam ada dua soalan dekat situ. Introvert. Matlamat perubahannya simple je, iaitu empower introvert. Dan ada orang tanya, empower introvert tu macam mana? Saya sendiri jujurnya masih belum dapat jawab secara detailnya apa maksud empower introvert, tapi apa yang saya boleh kongsi adalah daripada mula-mula dimasuk Introvert Asia, maksudnya inilah komuniti lah. Komuniti Introvert Asia, dia mungkin bermula daripada daripada A contohnya. Tapi bila dia habis, contoh so-called grad ataupun sepanjang dalam tempoh setahun, kami sendiri sebagai orang yang menggerakkan Introvert Asia tu boleh boleh nampak dia punya perkembangan sebagai individu introvert. Dan adalah perancangan-perancangan di sebaliknya dan kami tak dapat nak kongsi banyak tentang tu sebab kami pun dalam proses merancang dan community pun baru dalam community dan page pun baru dalam tempoh 2-3 bulan. Jadi kami tak dapat nak kongsi banyak lah. Cuma hasil ni mungkin kita akan nampak mungkin lepas tahun, 2 tahun, kita tak tahu. Kemudian adakah untuk educate masyarakat tentang introvert? Ya betul, memang untuk educate masyarakat sebab tu kita menggalakkan yang kita kami jemput tu adalah orang-orang yang orang-orang yang orang bidang lah, bukan kita simply ajak orang sebab dia introvert kita ajak dia tak, bukan simply macam tu lah. Macam sebelum ni kita dah panggil psikologis daripada Indonesia, ada juga daripada bukan psikologis tapi dia ada apa latar belakang psikologi saya ingat yang detail dah. Tapi insyaAllah akan datang pun kita akan bawa lah orang-orang yang yang orang bidang fungsi lebih tentang dunia introvert. Tapi sejujurnya dan kalau ikut saya punya co-founder Aisyah adalah co-founder saya dan dia ada latar belakang psikologi. Mengikut dia kalau kat Malaysia sendiri tak banyak orang yang tumpukan personality psikologi. Jadi itu adalah cabaran-cabaran kami untuk mendapatkan orang yang bidang untuk share. Tapi tak apa, kita ada
psikologi, apa, kaunselor psikologi, kita ada kaunselor untuk bantu juga kita punya sharing lah dalam tentang topik introvert itu sendiri. Dah. Sangat, sangat menarik, menarik sebenarnya, sebab poin dia adalah untuk memberi ilmu kepada orang ramai kan tentang introvert. Okey. Jadi buat sahabat-sahabat lagi, kalau ada sebarang soalan, boleh bertanyakan soalan, dan kita ada lagi masa berbaki untuk mengajukan sebarang soalan ataupun nak tanya berkaitan dengan Cik Akila sendiri, boleh boleh ajukan soalan. Tapi sebelum tu saya macam nak tahu jugalah, sebagai seorang introvert kan, secara individunya ataupun pengalaman Akila sendirilah, sebagai golongan introvert dan berdepan dengan dunia realiti yang kita tahulah hidup macam mana kan sekarang. Jadi macam mana, adakah berlakunya tekanan hidup ke ataupun rasa selalu disisihkan ke, ke macam mana? Sekejap, saya ada tertinggal perkataan tadi. Maksudnya dari sudut general ataupun dalam keadaan sekarang? Secara generalnya. Ha. Secara general. Secara general lah. Tiba-tiba saya rasa terkejut dengan soalan ni. Macam mana tu? agak susah nak jawab sebab dia macam... Sebab kalau ikut saya sendiri sebagai individu yang banyak base di rumah, jadi bagi saya tak ada sangat isu berkaitan dengan masalah dengan apa sekeliling tempat kerja yang sangat havoc, yang sangat extrovert punya surrounding. Sebab saya kerja daripada base dan saya ada space sendiri untuk saya buat kerja. Dan saya sendiri tetapkan hari apa yang saya perlu keluar, sebab bahaya introvert kadang-kadang dia terlalu selesa dalam keadaan berseorangan. Dia kadang-kadang boleh membawa kepada masalah lain pula. Itu adalah salah satu risiko-risiko yang orang introvert kena berhati-hatilah juga. Tapi dalam masa sama, bila dah, bagi saya, saya selesa dia sebab saya bekerja dalam surrounding ataupun persekitaran yang introvert lain pun mungkin suka, which is tak perlu kerap bersosial dengan orang. Jadi kalau, sebab tu saya sendiri limitkan lah. Macam contoh kalau sebelum ni, kalau sebelum PKP, saya setiap hari Rabu kena jumpa ataupun meeting dengan orang untuk kita social, dan weekend kita buat kerja freelancing yang lain, ambil gambar contohnya dan sebagainya. Okay. Itulah jawapan saya. Maksudnya kita cari sendiri apa yang kita ada dekat diri kita kan untuk create sesuatu. Jadi tak semestinya golongan introvert ni hanya diam je, ataupun kadang-kadang orang kata antisosial dan sebagainya kan. Benda tu kadang-kadang negatif kan. Okey, ada apa yang nak kasi? Saya tentang antisosial. Antisosial tu adalah itu antara stigma yang kita Aiman ada sentuh lah dalam topik ini, sebab saya sendiri pun ingat kata antisosial tu adalah macam orang yang tak bercakap dengan orang lain. Rupanya antisosial tu adalah mental illness punya issues. Maksudnya dia memang akan membuat keburukan ataupun mendarat kepada orang lain. Itu adalah antisocial. Yang introvert dia adalah asocial. Asocial. Dia macam berbeza lah. Yang kedua, apa tadi berkaitan antisocial? Sebelum tu, I ni sebut apa tadi? Saya dah lupa. Saya pun dah lupa soalan saya. Soalan saya ni. Saya pun lupa dah. Tapi antara highlight tadi adalah tentang sosial tu lah. Baik, lupa. Betul kan? Tentang antisosial lah, maksudnya maksudnya stigma masyarakat terhadap introvert. Sedangkan tak semestinya introvert tu adalah dia antisosial kan. Oh, okay. Sebab sebenarnya ada introvert yang tak semestinya dia diam, ada introvert yang bising. Dan sebenarnya waktu terbitkan buku ni macam penerbit ada tanya juga, betul ke nak namakan pendiam? Sebab tak ada semua introvert pendiam, ada introvert yang bising. Memang jenis macam introvert, dia suka, dia ada tak berapa gemar untuk bersosial ataupun lebih suka untuk bersendirian. Tapi dia memang suka bercakap, memang ada juga. Jadi sebenarnya tak semua introvert yang pendiam. Nanti mungkin kena cari lagi dah. Saya pun tadi jumpa beberapa individu yang introvert tapi dia bising. Boleh tahan lah bising dia. Ya, cubalah orang-orang. Okay, soalan seterusnya daripada Noeliani. Bolehkah Cik Akilah huraikan risiko-risiko yang bakal dihadapi oleh golongan introvert? Risiko?
Soalan ini pun susah sebab dia bergantung kepada individu lah, macam mana dia menerima diri dia sebagai seorang introvert dan menyedari itu adalah intro, sifat introvert dia, bukan bukan faktor-faktor lain. Ha. Jadi risiko tu berbalik kepada tuan diri dia lah, macam mana dia berhadapan. Ataupun mungkin boleh bagi soalan lebih spesifik, risiko yang macam mana. Adakah sebab dia tak jenis tak bercakap waktu mesyuarat contohnya, ataupun jenis tak yang macam mana, risiko yang macam mana, kalau boleh bagi contoh. Tapi kalau soalan general dan jawapan general adalah bergantung kepada individu lah. Sebab bagi saya extrovert pun ada dia punya risiko, introvert pun ada punya risiko. Betul. Okey, ada sebarang soalan lagi ke daripada sahabat-sahabat kita? Okey. So, bila kita berdepan dengan golongan pendiam, what we should and we should not expect. Okey. So, bila kita berhadapan dengan golongan pendiam, what we should and we should not expect. Ni macam yang soalan dalam buku, pada buku tadi ya. Okay, saya tak buka buku. Apa we should expect dan we should not expect is expect yang memang introvert ambil masa untuk kalau dia berkenalan dengan orang baru, contohnya ataupun dalam surrounding baru. Tapi bergantung, ada introvert dia dah latih kemahiran-kemahiran tertentu, jadi bila berhadapan dengan orang baru ataupun circle baru, surrounding baru, dia tak ada masalah untuk dia yang approach orang. Biasa kita dengar introvert ni susah nak approach orang kan, nak bertegur, dia yang tegur orang dulu, bukan orang yang tegur dia. Jadi kalau dia sudah biasa, dia boleh buat benda tu. Maksudnya dia yang start, dia initiate the conversation. Ada juga introvert yang dah biasa macam tu. Apa yang shouldn't do, tolong jangan push orang introvert untuk bercakap. Tolong jangan. Bagi masa kalau introvert tu nak bercakap ataupun memang nak dengar buah fikiran dia, dan bagi masa dan bagi ruang. Bila ya, bagaimana saya bagi ruang, itulah syaratnya. Dan kalau saya punya shouldn't do tu, jangan paksa lah dia paksa sebelum cakap. Ataupun tanya direct, okay, kalau nak perlukan masa, berapa lama masa yang dia perlukan untuk bagi respon atau bagi keputusan dan sebagainya. Dan orang introvert tu sendiri perlu sedarlah yang bila orang tanya kat kita tu, maksudnya orang memang nak keputusan kita. Janganlah sebab tu kita lengah-lengah pula. Tu jadi macam bab lain lah pula kan. Sebab tu saya kata, skill komunikasi ni perlu belajar, introvert ataupun extrovert. Betul-betul. Bagi masa, bagi ruang kan. Seterusnya, daripada Ahmad Fakhrul Razi, tips nak mendekati introvert dan tips untuk introvert mendekati orang lain. Soalan tadi je, okay. Tips nak mendekati introvert, sama juga bagi ruang dan masa. Dan tips introvert untuk mendekati orang lain, saya sendiri, okay, ini saya boleh share daripada sudut pandang sendiri. Saya nak mendekati orang, mendekati orang, saya kena ada reason tertentu kenapa saya perlu mendekati orang tu. Contoh, bila saya nak jumpa individu A, saya nak approach dia untuk untuk minta kolaborasi dalam kerjasama dalam projek ABC. Jadi saya dah tahu kenapa saya perlu approach orang tu, dan ataupun organisasi tu ataupun syarikat tu, dah tahu reason dia. Dan kita sendiri automatically kita akan tahu kenapa kita perlu approach lah. Jadi macam dia lah sedar kenapa dia perlu buat. Jadi kalau untuk saya boleh share dari sudut introvert nak mendekati orang lain, kalau boleh adakan, wujudkan satu sebab, okay, kenapa aku perlu approach ataupun tegur ataupun mendekati orang lain. Biasanya kan bila saya wujudkan sebab-sebab macam tu, dia membantu dan memudahkan saya lah untuk start ataupun initiate the conversation. Mungkin macam kadang-kadang sengaja je kita wujudkan sebab-sebab tu. Contoh bila dalam satu circle network ataupun dalam meeting dan sebagainya, okay, orang ni kita boleh tanya dari sudut marketing. Okay, kita marketing dia sebab kita nak tahu ilmu-ilmu marketing. Jadi automatic the conversation kita, ataupun the soalan tu automatic akan keluar daripada kepala kita. Okay, nak tanya macam ABC. Macam mana marketing ni? Tapi untuk brand kita macam ni ABC. Jadi automatic kita dah tahu macam mana kita nak bercakap, macam apa yang kita nak tanya dan apa yang kita tak perlu tanya. Itulah. Betul-betul. Maksudnya perlu ada tujuan. Perlu ada tujuan. Yeah. Itu bagi saya lah. Mungkin bagi orang introvert lain, lain pula cara dia kan. Okay. Seterusnya dari Nur Fatma.
Adakah seseorang ini dipanggil introvert jika kurang paparkan private life di media sosial seperti kebanyakan masyarakat sekarang? Dia, oh ya, yeah, bab introvert dan social media dia juga dalam disebut dalam buku Pendiam. Nanti boleh baca juga, tapi dalam ringkasannya, susah kita nak define macam ataupun susah secara generalnya susah kita nak judge orang berdasarkan media sosial semata-mata. Sebab bila kita cerita di berkenaan dengan social media, memang soalan dia social media betul. So, berkaitan social media, kita pilih untuk apa yang kita paparkan, untuk apa yang kita tunjukkan kepada orang ramai. Tak kisah introvert ataupun extrovert kan. Jadi bila kita pilih, dia tak semestinya dia jadi kita punya indikator untuk menentukan, oh dia ni introvert, dia ni extrovert. Saya macam susah sikit nak jawab soalan ni. Adakah menjadi seorang introvert kalau dia kurang paparkan? Sebab saya pernah jumpa extrovert, tapi dia memang tak selesa pun ataupun tak suka nak share private life dia di social media. Tapi dia extrovert. Jadi tak boleh nak kata dia adalah seorang introvert sebabkan dia tak share banyak private life dia kat social media. Jadi soalan ni macam tak suka nak saya nak jawab. Maaf. Okay. Soalan seterusnya dari Ali Imran Bacok. Macam mana nak kena pasti orang introvert kalau dia jenis bising dan dia jenis mudah mendekati orang lain? Macam mana nak kenal pasti? Kenapa nak kenal pasti kita? Dia macam macam mana tu saya tak sure sebab saya tak sure kalau untuk soalan yang macam mana. Tapi kalau nak soalan ni lebih berkaitan kepada dia bising dan jenis mudah mendekati orang lain, adakah dia seorang introvert? Mungkin ya. Mungkin tidak. Itu bergantung kepada individu. Jadi sebab dia bila ataupun mungkin boleh tengok ataupun kalau betul-betul nak tanya, nak tahu dia betul-betul introvert tak, directly tanya dia lah. Tapi kalau dia sendiri tak tahu introvert ataupun tak, then cuba tanya dia. Dia lebih suka duduk kat rumah, habiskan masa buat hal-hal sendiri ataupun lebih suka untuk berjumpa dengan orang. Biasanya daripada situ pun kita boleh, oh okay, mungkin dia introvert ataupun mungkin dia masih introvert. Sebab kadang-kadang bab introvert dengan extrovert ni, bila seseorang dia ataupun baru tahu istilah-istilah ni, kadang-kadang untuk dia sendiri tahu dia adalah introvert ataupun extrovert susah juga. Sebab walaupun kita banyak test semua kan online dalam buku pendiam pun ada test tu, kadang-kadang kita belum tentu dapat pastikan dia adalah introvert ataupun extrovert. Sebab dia macam bergantung pada diri kita. Kita je kenal diri kita. Kita lebih suka untuk jumpa orang ke kita lebih suka untuk duduk bersendirian buat hal sendiri. So, soalan seterusnya, apakah pandangan Cik Akila terhadap sistem pendidikan dari sekolah hingga ke universiti dan budaya berorganisasi secara umumnya, adakah ia lebih mesra extrovert extrovert dan agak mesisihkan introvert? Okay, saya suka berkenaan dengan perkataan extrovert, extrovert yang dia eja extrovert. Kalau Aiman baca ni mesti dia suka. Sebab kalau ejaan yang betul memang extrovert bukan extrovert. Tapi disebabkan masyarakat kita biasa dengar baca extrovert, kita guna extrovert. Yang kedua, secara general dan pemerhatian peribadi, ya betul. Terutama dalam setiap kelas, setiap kelas, macam contohlah. Nak kata presentation tak juga, sebab kalau macam presentation orang introvert boleh, kalau dia tahu kemahirannya itu adalah boleh diasah, dia boleh go for presentation. Tapi dia surrounding secara general memang bagi saya agak memang lebih kepada extrovert lah. Sebab kadang-kadang macam dalam contoh kita ada assignment, dan assignment tu kebanyakan setiap assignment pun ada memerlukan kita buat study group, dan study group pula kebanyakan ni memang jenis yang macam nak jumpa, nak kena meeting. Padahal kalau introvert, dia perlu takes time untuk dibaca dulu, study sendiri dulu dan sebagainya, baru dia dapat faham dan belajar dan dapatkan konteks yang betul. Baru dia boleh fahamkan dengan betul sebelum dia buat study group ataupun buat yang berbentuk kumpulan ataupun melibatkan ramai orang dan sebagainya. Sama juga dalam macam sekolah lagi lah kan. Kita pada sekolah dulu, macam kalau cerita pasal sekolah saya tak ingat. Bukanlah saya tak ingat, saya macam dia macam memang banyak melibatkan orang ramai kan. Lebih-lebih lagi daripada sekolah ke universiti, hatta kerja sekalipun.
orang akan menganggap orang yang senyap ni adalah orang yang macam bermasalah sebab dia tak involve dengan orang lain. Seolah-olah bermasalah. Saya sendiri pun suka mengasingkan diri waktu kecil. Bila mengasingkan diri dan cikgu menganggap benda tu macam kenapa budak ni tak nak bercakap ke dia, ataupun bahasa lain ada mas ke dalam mulut tu sampai tak boleh bercakap. Itu adalah apa perkataan-perkataan yang selalu dilemparkan lah bagi seorang introvert, kepada orang introvert. Tapi secara generalnya ya, dan apa yang kita sama-sama boleh buat adalah berbalik kepada yang asal juga bagi masa. Kalau memang, dan kadang-kadang introvert sendiri tak sedar benda ni. Kadang-kadang macam kenapa aku tak boleh bila dalam meeting ataupun dalam discussion group aku nak bercakap tapi aku tak dapat bercakap. Dia macam tersekat di kerongkong bahasa kita kan. Macam nak kecek tapi macam tak tubik. Oh gitu ya. Macam dia jadi challenge je. Tapi kadang-kadang disebabkan faktor, banyak faktor lah. Boleh jadi daripada sekeliling dan boleh jadi daripada individu introvert tu sendiri. Kalau daripada individu introvert, dia kena belajar lah skill macam mana dia nak berkongsi pandangan dia bila dalam meeting ataupun dalam discussion ataupun sebagainya. Dan bagi dalam keadaan surrounding, bagi masa yang secukupnya lah. Sebab tak adil lah semua orang nak bercakap tapi orang tu tak bercakap. Dan dia macam tak apalah, dia ni mesti tak nak bercakap punya sebab memang dia tak pernah bercakap contoh. Jadi kita tak elakkan lah apa ni, apa macam benda-benda macam tu terus berlaku. Kalau boleh kita okay galakkan. Cuba bertanya. Ya, kita ingin ada apa-apa nak cakap, ni apa-apa nak cakap. Jadi dia introvert tu tahu dia ada ruang untuk cakap. Tolonglah cakap. Tolonglah bercakap. Jangan tak bercakap. Nanti akan lagi dipandang negatif kan. Bergantung pada situasi sebenarnya. Okay, seterusnya soalan daripada Nohidayu. Betul ke introvert person ni dia cuba nak bercakap tapi tak tahu nak mula macam mana, tak ada modal? Kemungkinan ada. Saya sebelum ni pun macam tu juga, dia nak bercakap. Banyak-banyak poin lah saya nak sentuh tentang ni. Pertama dia nak cuba bercakap tapi tak tahu nak mula macam mana. Tapi tak ada modal. Sebab tu kalau macam saya cuba terapkan setiap kali saya nak keluar, the moment kita tahu jadual kita, okay. Contohnya minggu depan kita perlu keluar dan jumpa orang ni, meeting ni ataupun ada tak kisahlah apa-apa pertemuan yang melibatkan ramai orang, hari apa, pukul berapa, bila. Jadi bila dah ada state ataupun tarikh ataupun jadual macam tu, saya secara automatiknya dalam tempoh, contohlah saya ada tempoh seminggu saya jumpa, sebelum jumpa orang, saya akan membuat persediaan. Dia macam agak kelakar sikit lah. Tapi persediaan saya adalah termasuk dari sudut, okay, siapa yang akan jumpa, kenapa saya perlu jumpa dia, apa yang possible saya nak tanya daripada dia ataupun apa saya nak belajar daripada dia. So benda-benda tu macam agak kelakar bagi setiap orang, kenapa sampai macam tu sekali. Tapi sebenarnya saya, itulah persediaan yang saya sendiri buat sebelum jumpa orang. Sebab tu bila jumpa orang juga, oh saya tak tahu pula yang Akilah sebenarnya introvert. Sebab kita, orang tak nampak kita telah membuat persediaan yang sebelum tu. Orang nampak, oh Akilah ni boleh je cakap, boleh je sembang. Tapi persediaan sebaik sebelum ni ataupun yang sebenarnya preparation kita buat tu orang tak nampak. Jadi kalau nak jumpa orang ke apa ke, prepare lah dulu. Dan introvert dan persediaan ni bagi saya sangat berkait rapat lah. Dia sangat macam perlu bergerak seiring. Jangan, satu lagi tetap introvert, jangan macam impromptu sangat. Melainkan memang kalian dah rapat dengan dia, itu tak ada masalah. Biasanya tak ada masalah kalau dah rapat. Tapi kalau macam tak rapat sangat, macam ya macam tak rapat sangat tiba-tiba nak last-last minute tu, kemungkinan introvert tidak gemar ataupun lagi menjauhkan diri lah. Mungkin. Okay, mungkin clear about tu daripada soalan daripada Nuhidayu tadi, okay. Jadi, saya kira mungkin tu dulu kot persoalan daripada penonton kita pada hari ini. Jadi mungkinlah untuk terakhirnya sedikit mutiara kata daripada Cik Akilah untuk kita semua. Okay, mutiara kata, saya rasa saya tetap guna mutiara kata yang sama daripada sebelum ni pun. Mutiara kata ada dua perkataan je, be you. You oh, become yourself. Itu saya punya mutiara kata lah. Dan bagi saya kalau nak, ya panjangnya ada, maksudnya dia berbalik kepada poin yang saya share sebelum ni, be yourself. Sebab kita je tahu diri kita macam mana, dan kalau kita tak menjadi diri kita, siapa yang akan menjadi diri kita sendiri? So just be yourself. Extrovert atau extrovert, be yourself, then
Ya, berkaitan dengan message buku pendiam ni pun adalah untuk empower introvert, walaupun untuk empower introvert untuk meyakinkan diri introvert juga. Tapi sama sama kita nak membawa kepada mata masyarakat ini adalah introvert, bukan dia adalah bukan kekurangan tapi dia adalah kelainan daripada individu extrovert. Sebab individu introvert kita highlight juga sebab dia punya ratio kat dunia bukan start, bukan tahap kat Malaysia lah. Dia punya ratio adalah 1:3, maksudnya ada setiap 3 orang extrovert ada seorang introvert. Jadi disebabkan dia macam tidak memegang majoriti, sebab itulah kita bawa ke tengah bab-bab introvert. Sebab selalu disalahfahamkan. Jadi pesanan akhir, pesanan akhirnya disebabkan kami dah cuba untuk membawa introvert Imelda di mata masyarakat, mohon introvert jangan jangan meruntuhkan kembali apa yang kami telah cuba sampaikan lah. Mungkin ya, okay. Selalu cakap dengar orang-orang macam ni sebab kita menghadap dengan orang cakap teknologi, dan biasanya introvert dan teknologi ni agak sinonim sedikit lah. Dan entah, kalau macam saya sendiri bila orang tanya apa beza PKP dan tak PKP, bagi saya lebih suka PKP sebab tapi mungkin sebabkan nature saya memang dah based di rumah, jadi bagi saya tak berapa banyak beza, tapi bagi orang lain mungkin ada rasa sedikit beza lah. Tapi saya boleh kata kalau ikut saya interview beberapa orang lain, dia macam sukalah duduk kat rumah sebab, tapi bukan tu lah, kalau kat rumah dia jenis ramai orang juga macam sama je lah kan, jumpa orang juga macam tu lah. Okay, saya kira tu Kelata kata buah kilah, buah kilah daripada Cik Cila. Be yourself lah, sama ada introvert atau extrovert, jadi diri sendiri. Dan kalau kita tak menghargai diri kita sendiri, siapa lagi nak hargai diri kita sendiri? Jadi saya kira tu je lah dari kami pada malam ni. Ribuan terima kasih kepada Cik Akila kerana sudi berkongsi dengan kami pada malam ini tentang introvert. Dan janganlah pula extrovert tak boleh nak terima introvert, sedangkan golongan introvert boleh terima kita extrovert. Jadi kita pun kena terima golongan introvert. Jadi akhir kata dari saya, minta maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah jumpa lagi kalau ada rezeki. Dan selamat malam. Bye. Okay, satu sesi perkongsian yang menarik untuk malam ni, saya kira. Dan teruskan bersama dengan momen buku. Dan kita ucapkan terima kasihlah kepada panel dan moderator untuk sesi kupasan yang agak menarik dan mendidik kita lebih-lebih lanjutlah mengenaan dengan pendiam. Okay, sedikit teaser lah untuk next My Book Time. Kita ada, boleh tengok tak? Untuk next My Book Time, untuk boleh nampak ke? Okay. So kita akan bersiaran lagi untuk next My Book Time. Kita akan jemput panel Anissa Aisyah yang akan mengupas buku yang bertajuk Pesan Hamka kepada Pendidik. Okay, bolehlah paku tarikh masing-masing. Dan kita jumpa lagi, insyaAllah.